Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah saya tujukan kepada para ustaz, para ustadzah, para guru, ya, Pak guru dan Bu guru di Sekolah Al-Wildan Islamic School. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala memilih anda untuk menjadi para pengajar pengajar putra-putra kaum muslimin untuk memegang tugas-tugas yang berat di kemudian hari ini bulan ramadhan, bulan untuk kita meraih pahala sebanyak-banyaknya Ya, tidak ada yang ragu bahwasanya tutup ilmu adalah ibadah yang sangat agung bahkan imam syafi diriwayatkan mengatakan tolabilal ilmi afdholu minan nafilah bahwasanya tutup ilmu lebih afdol daripada amalan sunnah maka di bulan ramadhan semangat mengajar anak-anak dengan lebih baik. Ya. Motivasi mereka agar mereka lebih berkualitas di bulan Ramadan daripada di waktu-waktu yang lain. Karena ini waktu-waktu yang lewat melewati kita semua adalah waktu-waktu emas, waktu-waktu berharga. Maka ketika kita sebagai guru mengajar hadirkan bahwasanya saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menantangkan murid-murid dari berbagai penjuru hadir di hadapan anda tinggal anda ajari. Ya. Kita tahu bagaimana dahulu para ulama ketika mereka berdakwah, mereka pergi ke sana kemari untuk berdakwah, bahkan mereka diusir di sana, usir di sini, dicerca oleh masyarakat, mencari murid tidak gampang. Ya. Terutama kita bicara tentang awal-awal dakwah. Sekarang alhamdulillah ada sarana, ada prasarana, murid-murid sudah dikumpulkan, tinggal kita serius dalam menyampaikan ajaran agama kepada mereka ikhlaskan niat kita, insya Allah pahalanya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kelihatannya sepele, tapi kalau kita ikhlas, maka pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya bulan Ramadan semangat, ya semangat mengajar. Sungguhnya ketika antum mengajar, argo pahala sedang berjalan. Sabar menghadapi anak-anak, motivasi mereka. Kalau mereka ada yang salah, perbaiki dengan cara yang terbaik. Demikian, semoga kita semua semangat untuk bisa beraktivitas lebih produktif di bulan suci Ramadan ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.